Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 8F mempersembahkan drama cerita rakyat Nusantara dari Sumatera Barat yang berjudul Asal-Usul Danau Maninjau. Pada zaman dahulu kala, hiduplah 10 bersaudara di sebuah kampung yang terletak di kaki Gunung Sitinjau. 10 bersaudara itu terdiri dari 9 anak laki-laki dan adik bungsu mereka seorang perempuan. 9 laki-laki itu sering disebut Bujang 9 yang terdiri dari Kukuban sebagai kepala keluarga, Kudun, Bayua, Malintang, Galapuang, Balok, Batang, Bayang, Kacia, dan adik bungsu mereka bernama Sani. Ketika sore hari, Bujang 9 dan Sani sedang ngobrol-ngobrol bareng sambil makan rujak buatan Sani. Berapa kilo cabenya? Pedas sekali, Dek. Asin pula nih rujak. Mau kawin kau, Dek? Tidaklah, udah. Memang rujaknya saja yang asin, hehe. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba, Udah kukuban. Apalah kau ini teriak-teriak? Udah, diadakan pertandingan antar pemuda setelah masa panen. Apa kau nak ikut? Pastilah aku ikut, dan tentu udamu ini pasti akan menang. Janganlah begitu angkuh, udah. Tak apalah, Sani. Udamu ini kerap kali menang dalam pertandingan itu. Di sisi lain, hiduplah seorang kaya raya yang baik hati bernama Datuk Limbatan. Datuk Limbatan kerap kali membantu 10 anak yatim tersebut. Datuk Limbatan mempunyai anak laki-laki bernama Kiran. Nak, besok diadakan pertandingan antar pemuda setelah masa panen. Apa kau nak ikut pertandingan itu? Sepertinya Kiran ikut pertandingan itu, Bapak. Semoga saja kau menang, Nak. Amin, terima kasih, Pak. Beberapa hari kemudian, setelah diundi, ternyata Kukuban menghadapi Kiran. Ini hanya pertandingan biasa. Usai ini, jangan sampai ada dendam. Kita harus tetap hidup rukun sebelum dan setelah pertandingan. Pertandingan dimulai dalam 3, 2, 1. Ayo udah, kamu pasti menang. Kukuban bertarung dengan sangat semangat. Tiba-tiba, kaki Kukuban hendak menendang muka Kiran. Kiran pun berusaha membela diri dan tiba-tiba... Aduh, kakiku sakit sekali. Uda, maafkan aku. Aku sungguh tidak bermaksud melukai kaki Uda. Aduh, kakiku sakit sekali. Sepertinya ini patah. Akhirnya, Kukuban pulang dengan dipapah seorang warga kampung meskipun membuat lawannya terluka parah. Tapi, para penonton memahami bahwa Kiran hanya membela dirinya dan tidak bermaksud melukai musuhnya dengan sengaja. Sani! Sani! Ada apa, Uni? Astagfirullah, ada apa dengan Uda Kukuban? Udamu kalah dalam pertandingan antar pemuda melawan Kiran tadi. Tolong bawa masuk Uda Kukuban. Salah satu warga pun membawa masuk Kukuban ke rumahnya. Setelah mengantarkan Kukuban berbaring di ranjang, salah satu warga tadi pun keluar rumah. Terima kasih ya telah menolong Uda Kukuban. Sama-sama, Dek. Kalau begitu, kami pamit pergi dulu. Ya, hati-hati di jalan. Para warga pun meninggalkan rumah Kukuban. Keesokan harinya, Kiran menemui Sani. Sani, bagaimana keadaan Uda Kukuban? Kakinya mengalami patah tulang, sehingga kalau berjalan harus ditopang dengan tongkat kayu. Aku benar-benar tidak sengaja, Sani. Iya, Uda. Semua orang juga melihat kalau Uda tidak sengaja. Sani, begini.
kita sudah menjalin hubungan cukup lama. Daripada menjadi fitnah di kampung ini, lebih baik kita segera menikah bagaimana? Aku setuju saja, Uda. Baiklah, besok aku akan meminta ayahanda untuk menemui Udamu. Keesokan harinya, Datuk lalu ingin berkunjung ke rumah Kukuban untuk melihat keadaannya. Bagaimana keadaanmu, Kukuban? Ya beginilah, Datuk. Saya masih bisa berjalan, tapi harus dengan bantuan tongkat. Semoga saja luka di kakimu cepat sembuh, dan kamu bisa bekerja seperti biasanya. Amin. Terima kasih, Datuk. Kedatanganku ke sini, selain melihat keadaanmu, juga untuk mewakili anakku, Giran. Maaf, Tuk. Saya tidak mengerti maksud Datuk. Jadi begini, selama ini Giran dan Sani sudah lama menjalin hubungan. Kedatanganku ke sini adalah untuk menyampaikan pinangan Giran untuk adik bungsumu, Sani. Kukuban terkejut mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Datuk Limbatan. Bagaimanapun, di dalam hati Kukuban masih merasa dendam karena telah kalah dalam pertandingan silat di kampung. Maafkan saya, Datuk, tapi Giran telah mempermalukan saya di depan warga. Kukuban, semua warga melihat kalau engkau menyerang Giran dengan membabi buta. Giran tidak sengaja mematahkan kakimu. Dia hanya mencoba menyelamatkan dirinya. Semua warga kampung melihatnya, Kukuban. Maaf, Datuk, tapi saya tetap tidak menyetujui pernikahan Sani dan Giran. Dengan perasaan kecewa, Datuk Limbatan pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Giran yang kecewa mendengar berita dari ayahnya mengajak Sani bertemu di pinggir sebuah hutan. Sani, kakakmu sepertinya benci sekali kepadaku, padahal sudah jelas aku tidak sengaja mematahkan kakinya. Entahlah, Uda. Sepertinya Uda Kukuban sangat mendendam. Tiba-tiba saja, Giran melihat kaki Sani berdarah. Sani, kenapa kakimu berdarah? Iya, Uda. Tadi dalam perjalanan ke sini, kakiku tersangkut tanaman berduri. Sini, biar aku obati. Ternyata, beberapa warga kampung telah mengikuti dan mengawasi Giran dan Sani dari kejauhan. Kukuban sengaja meminta warga kampung mengawasi Sani dan Giran. Saat Giran sedang mengobati kaki Sani, tiba-tiba... Astagfirullah! Apa yang sedang kalian lakukan? Kami tidak melakukan apapun! Pasti kalian telah berbuat yang tidak-tidak. Giran dan Sani dibawa oleh warga ke tengah kampung. Giran dan Sani pun diadili oleh warga kampung karena dianggap telah melakukan perbuatan yang memalukan serta melanggar etika. Para warga pun membawa Giran dan Sani ke tepian kawah Gunung Tinjau. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Giran memberontak kepada warga. Uda, kami tidak bermaksud untuk melakukan sesuatu yang tidak-tidak. Sani pun menyambungnya. Iya, betul itu, Uda. Giran hanya ingin mengobati kakiku yang sedang berdarah. Ah, sudahlah. Kau berdua memang salah. Sesampainya di tepian kawah Gunung Tinjau, para warga bersiap melemparkan Giran dan Sani ke dalam kawah gunung tersebut. Warga mendorong Giran mendekati kawah hingga jarak Giran dengan kawah hanya satu jengkal saja. Ya Tuhan, jika kami tidak bersalah, maka letuskanlah Gunung Tinjau ini sebagai pelajaran bagi mereka. Giran dan Sani saling menggenggam tangan dengan erat. Aku takut, Uda. Tak apalah, Sani. Kita memang tidak bersalah. Semoga doaku tadi terkabul. Amin. Dan akhirnya, Giran dan Sani pun melompat ke kawah gunung berapi. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Tidak mungkin, mereka memang bersalah dan harus dihukum. Tiba-tiba saja terjadi gempa dan puncak Gunung Tinjau mengeluarkan asap hitam serta semburan lahar. Beberapa warga kehilangan keseimbangannya, tidak mampu berdiri dan jatuh ke tanah. Ada yang melarikan diri juga. Doa Giran terkabul,